Ya, selamat ketemu kembali di channel Indra Kusuma Sejati. Kali ini bagi teman-teman yang kemarin atau yang pernah nonton video saya tentang CDN Code Fair, nah sekarang kita akan coba berbagi bagaimana memindahkan name server ya yang ada di domain kita dengan yang ada milik Codepad. Biar kenapa? Biar ini nanti bisa konfigurasi dengan baik dan menghasilkan kecepatan dari website kita di setiap jaringan yang ada di dalam jaringan network dari Codepad. Ya, terutama untuk SSL-nya. Ya, SSL itu adalah jaringan. Kalau kita lihat di atas itu ada HTTPS. Nah, itu yang penting. Bagaimana kita coba mulai dari name server domain kita, kita alihkan dan kita pindahkan dengan name servernya Codepad ya. Bagaimana caranya? Yuk ikutin step by step. Kita ketemu CDN Codepad-nya ya, kita masuk, kita klik ini ya, nanti biar dia terbuka ke websitenya. Nah ini kita isi dengan email kita, masuk di dalamnya. Nah ini kalau sudah aktif seperti ini ya, nama domain dia pasti ada checklist hijau di sebelah kiri ya. Ini contoh salah satu domain saya yang sudah aktif. Sebenarnya untuk CDN ini atau HTTPS yang kita mau pakai SSL ya, itu bisa di mana saja sih sebetulnya. Ini hanya contoh, kebetulan kita pakai dari pengalaman saya yang tersedia di Codepad. Kan bahwasanya kalau kita buka ke halaman yang ada di Codepad lainnya ya, dia di sini ada beberapa produk tawaran. Yang pertama free, ini yang fasilitas memang disiapkan buat yang mau free ya. Ini, nah itu dia kasih beberapa fasilitas dari SSL ini, terutama di DDoS tag mitigation ya, sama global content delivery network, yaitu CDN nya secara global. Terus kalau mau email kita pun juga bisa ya. Nah sisanya ini dia tidak menyediakan ya, ini kayaknya harus bayar. Kalau kita mau bayar, kita bisa pilih kayak pro. Nah sini dia lebih luas lagi tawaran dia, dari DDoS tag ya, CDN global, support email, attachment ya, terus untuk resensi image buat optimasinya, terus sama automatic mobile optimization ya, kalau untuk pro ya. Harganya masing-masing pasti ini seperti ini, $20 per bulan. Nah terus kalau untuk kelas bisnis ini banyak lagi tawaran ya, dia semua full ya, dari A sampai Z, sampai 100% uptime SLA ya, supportnya juga. Nah ini kita harus bayar $200 per bulan ya. Ya, ya yang namanya HTTPS atau sertifikat SSL dulu itu memang kita harus bayar, cuman masing-masing harganya berbeda-beda. Nah ini makanya hanya sekedar informasi contoh saja yang nantinya bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan ya, seperti bisnis nih Cinem juga bisa setupnya ya, banyak lagi, begitu juga dengan enterprise ya, nanti kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Nah setelah itu, karena sekarang pokok pembahasan kita adalah bagaimana kita
di sini untuk name server kita ini yang ada di sini ya, yang ada di Cloudflare, kita pindahkan ke yang ada di domain ya. Berarti di sini kita masuk dulu, kita pilih mana yang aktif ini umpama ya. Terus nah ini grafik ya, sama 28 hari ya, 24 jam ya. Pasti ini tinggal tergantung kita gunain apa. Kalau kebetulan saya di sini DNS-nya, nah ini kita ketik kita klik di atas ada DNS ya. Tadi kita pindah dulu umpama ke depan. Nah ini kita masuk ke DNS. Setelah DNS, nah ini di atas record, di bawahnya ini, nah ini adalah NS yang buat kemarin kan sudah sampai cloud name server ini ya. Kita pindah ke name server domain ya. Nah caranya bagaimana ya? Caranya kita masuk ke name servernya domain yang kita beli hosting, yang kita beli domain di tempat kita beli ya. Yang pertama, setelah itu kita masuk ke mana, ke client area kita, di mana tempat domain kita beli ya. Umpama antara domain dan hosting terpisah ya, berarti kita ke tempat domainnya pasti lebih terbiasa ya. Kita beli domainnya umpama di sini ya, terus hostingnya juga di sini ya. Kebetulan ini adalah salah satu dashboard tempat salah satu domain yang saya beli ya. Memang tidak harus jadi satu-satu, kita juga harus cari pengalaman ya. Oke, kita lanjut kepada pokok persoalan. Setelah itu kita klik domainnya ya. Nah, jadi ini cloud name server kita pindah ke name servernya pada domain kita ya. Nah seperti ini di, sedangkan semuanya kita runut seperti ini ya. Sudah ya, semua kita harus pindah. Ini umpama belum, nah di sini ganti name server, klik, nah diklik, jangan lupa. Setelah udah diklik, udah deh, biarkan ini akan memakan proses waktu. Nah nantinya kalau sudah kita ganti name servernya dengan menggunakan name server ini, dan juga ini kita juga sudah menetapkan ya, seperti yang kemarin recordnya ya. Terus umpama kalau kita tidak menggunakan plugin, langsung saja seperti ini, tapi name server IP yang untuk recordnya sesuai dengan IP yang ada di cPanel hosting ya, itu harus dicatat di record. Nah nanti ini semua yang ada di website kita akan tercover dengan SSL ya, CDN-nya semuanya ya, secara umum gratis. Nah apalagi sekarang banyak sekali para tempat sewa hosting menyediakan untuk berkonfigurasi ya dengan HTTPS-nya Cloudflare. Itu bisa lewat cPanel, bisa lewat seperti ini secara manual atau dengan plugin ya. Tapi yang jelas dasarnya adalah name server Cloudflare harus dipindahkan ke domain seperti ini. Setelah itu ya
recordnya, IP recordnya itu harus dipindah ke IP yang ada di cPanel. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di video yang ada di end screen tentang Cloudflare juga. Nah, ini hanya menambahkan bagaimana dari cPanel ya mendireknya CDN Cloudflare ini. Nah, fungsinya apa sih? Fungsi dari ini nanti akan coba jelaskan secara global dari fungsi dan manfaat ini, tapi tadi sudah dilihat di awal ya fasilitas yang ditawarkan dengan kita kalau gratis apa saja. Yang jelas kita terprotek dengan DDoS attack ya. Terus kita juga di sini lebih ringan untuk mengoptimasikan website kita dari tampilan, dan kelebihan dari HTTPS kita memiliki URL dan URLs nya ini pakai HTTPS, maka Google atau webmaster yang lain seperti Bing, Google, Yandex itu senang banget ya kan, karena lebih safe, lebih aman ya, lebih terpercaya, dan ini akan lebih mudah, lebih ringan. Ini untuk tampilan dari website yang saya pola ya, umpama ini tampilan desktop ya. Nah, ini tampilan gadget ya, dan ini tampilan handphone. Jadi ini semua nantinya akan tercover ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dari teman-teman, dan nanti kita akan coba membahas tentang Cloudflare secara umum ya. Ya teman-teman, bagaimana setelah mengikuti langkah demi langkah cara kita merubah name server domain kita ke dengan menggunakan name server yang ada di Cloudflare. Mudah-mudahan langkah demi langkah bisa diikuti dengan teman-teman dan juga adik-adik yang ingin menggunakan atau meningkatkan kualitas dari traffic websitenya, terutama yang menggunakan hosting cloud untuk WordPress websitenya itu bagus ya. Nah, caranya seperti tadi, name server yang ada di Cloudflare kita ganti dan kita masukkan ke name servernya domain kita. Tapi ingat, itu harus ada di akun yang kita beli domain ya. Jadi bisa saja kita beli domain umpama di mana, kita menggunakan hostingnya di mana ya. Jadi itu yang harus kita ingat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan sampai ketemu kembali di acara berikutnya. Salam kreatif dari Indra Kusuma Security.